Menaiki sampan ke masjid bagi menunaikan ibadah, itu yang menjadi lumrah bagi segelintir masyarakat Islam di Kemboja, khususnya di Kampung Terapung, Tonle Sap. Laporannya bersama wartawan Nur Hasma Fasih Hasan di Siem Reap, Kemboja bagi ibadah kurban komuniti Islam minoriti di sana. La ilaha illallah. Ini suasana yang dirakamkan jurukamera Amin Hayat Abdul Rahim yang turut serta mengikuti ibadah kurban anjuran Yayasan Salam buat kali keempat. Penduduk kampung yang tinggal di pesisir Sungai Tonle Sap ini menggunakan sampan dari rumah terapung mereka sebagai pengangkutan untuk ke Masjid Ar-Rahman yang dibina sejak 25 tahun lalu. Seperti kebiasaan, takbir raya bergema bagi mengimarahkan sambutan Hari Raya Kurban sebelum solat sunat Adil Adha bermula. Oleh kerana tiada kemudahan dan tanah lapang bagi proses penyembelihan di masjid ini, ibadah korban dilakukan di Madrasah Al-Ni'umah, Kampung Setiong Temeng Siem Reap. Golongan wanita pula bergotong royong bagi majlis kenduri. Menurut Ketua Eksekutif Yayasan Salam, 5 kampung dipilih sebagai lokasi penyerahan sumbangan Adil Adha di sekitar Kemboja tahun ini. Selain Kampung Air Tonle Sap, turut diberi perhatian Kampung Cham, Kampung Cium Riun, Kampung Pop dan Kampung Tropeng Biang. Ini, tapi kita nampak komuniti di sini agak terpinggir. Mereka tertinggal dari segi, bukan setakat dari segi pelajaran, sosial ekonomi pun mereka tertinggal dan juga dari segi infrastruktur pun mereka tertinggal. Contohnya kat sini, kita masih lagi bersemayang atas masjid yang betul-betul terapung. Kalau di Malaysia, masjid terapung dia ada tiang, tapi di sini masjid terapungnya betul-betul atas bot. Isu itu turut diakui Ismail Idris selaku Imam Masjid Ar-Rahman di mana terdapat kekangan bagi generasi muda di kampung ini untuk menuntut ilmu. Rin admis selare selatra rin dalu masjid di ai. Wipro ye wa admin lui thoe ti 1 ti 2 ti ve nak nok tuk nak bo pa na. Chu ka au tau khon khmeng, chu ka ban rin, chu ka ot pu jeung nak nok tuk mai dai dau li lok kok te. Bagi kanak-kanak pula, Adil Adha ini lebih bermakna dengan sumbangan duit raya. Program ini hasil kerjasama Media Prima Berhad, Kementerian Belia dan Sukan serta Sukarelawan Rakan Muda. Sejumlah RM200,000 dana diperuntukkan. Kerjasama dalam menyambut Adil Adha ini melambangkan semangat ukhuwah di antara masyarakat Islam Malaysia dan Kemboja. Hasma Fasih Hasan, Siem Reap, Kemboja, Berita TV9.